بسم الله الرحمن الرحيم فصل وينبغي ان لا يكسد به توصلا الى غرض من اغراض الدنيا من مال او رياسه او جاه او ارتفاع على أجران وثان عند الناس وصرف وجوه الناس اليه او نحو ذلك ويشين ولا يشين المكري اقراه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرا عليه سواء كان الرفق مالا او خدمه وان قلا ولو كان على سورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما اهداها اليه. قال الله تعالى: "ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له من الاخرة من نصيب". وقال تعالى: "من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد". وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: "قال الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلم الا ليصيب به عرض من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة. يوم القيامه ومثله احاديث كثيره وعن انس وحذيفه وكعب بن مالك رضي الله عنهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به الشُّهَهَاءِ وَيُقَادِرْ به العلماء wa yasrifu an wujuhin nas nar tirmidhi min Malik wa nar Bismillahirrahmanirrahim Dan seharusnya tidaklah seorang penuntut ilmu atau mu'alim al-Qur'an, guru, atau mu'ta'alim ilmu al-Qur'an. Bermaksud dalam menuntut ilmunya hanya untuk menggapai urusan duniawiah. Maksudnya dunia yaitu uang atau cari jabatan, nuntut ilmu supaya jadi menteri agama. Nuntut ilmu supaya bisa menjadi KUA. Nuntut ilmu supaya jadi tangan kanannya Rais. Ini riasah. Jadi nuntut ilmu untuk jabatan. Apalagi nuntut ilmu supaya caleg atau pilgub atau pemilihan wali kota supaya menang. Nuntut ilmunya itu untuk supaya bisa kan di sini ini orang-orang hoyer Jadi kalau kita punya gelar kiai pasti dipilih menjadi pemimpin. Jadi niatnya itu untuk menjadi pemimpin. Aul au Ujaha nuntut ilmu supaya dia kalau datang orang berdiri semua. Anak kepingin, anak datang itu orang berdiri semua. Nuntut ilmu cuma nuntut itu. Au irtifa ala akronihi. Nuntut ilmu, dia hafal kenal Quran, dia pelajari tajwid, supaya dia lebih daripada teman-temannya yang unggul, supaya juara satu. Au thana indan nas, nuntut ilmu supaya dipuji orang. Nuntut ilmu Al-Quran, Supaya memalingkan atau membuat orang itu mengarah menjadi sorotan manusia, atau yang lain-lain. Jangan-jangan, untuk itu kalian menuntut ilmu Al-Quran atau mengajarkan ilmu Al-Quran itu enggak ikhlas, itu enggak baik, bahkan dalam Imam Ghazali dalam kitabnya itu Hidayah menyebutkan kalau kita melakukan seperti itu fa'an tata sa'ali kau adalah orang yang mas, lagi berupaya menghancurkan agama Tuhanmu menghancurkan agamamu menghancurkan agama Allah yaitu Islam Wala al-mukri ikrarahu bitama'in fi rifkin yahsullahu min ba'diman yakro'alih. Yang kedua, jangan sekali-kali para mukri, para ulama' al-Quran, para penuntut ilmu al-Quran, menunjukkan atau mengisaratkan Keinginannya dalam pengajaran ilmu Al-Qurannya kepada harta untuk orang yang mau belajar darinya. Intinya, jangan menampakkan keinginan kalau dia itu minta dibayar. Jadi, intinya kalau mau belajar sama anak, mahal harus bayar. Jangan. Tidak benar. Baik bayarnya itu uang atau bayarnya khidmah. Yang mau belajar sama anak harus jadi pegawai saya. Enggak. Walau karena ala suratil hadiah ala kira'atuhu alaih lama Walaupun kadang-kadang disebut dengan sebutan lain, bukan gaji, tapi bisyaroh. Bisharoh itu artinya satu kabar gembira atau hadiah. Walaupun namanya Bisharoh, namanya hadiah. Tapi kalau itu diberikan kepada kita asal kita ngajar, ya, kalau enggak, enggak dikasih. Berarti itu sebagai seperti gaji. Layusin. Qala. Ta'ala Mangkana yuridu harta dunia nu'tihi minha Wa ma fil akhirati min nasi Barang siapa yang ingin Hasilnya di dunia aku kasih Tapi di dunia nanti di akhirat nanti nggak dapat apa-apa Barang siapa yang menginginkan dunia Yang singkat ini Dunia yang sekarang ini Aku percepat sekarang ya. Wa ya. Ma ma'na sya'u yurid Aku fiha Bagi yang menginginkan, aku beri. Mau jadi kaya raya itu gara-gara ilmu bisa. Tapi nanti di akhir ada berapa? Ya. Kalau dia datang sendiri enggak apa-apa. Dia datang tanpa. Ada ulama ngajar kayak kayak taksi. Ada argunya. Kalau Hisonya 45 menit, per Hisonya. 200 ribu. Habib tolong ceramah, ya berapa jam ceramah? Satu jam, satu jam empat juta. Oh, kalau setengah jam tiga juta. Lah kalau 15 menit dua juta, minimal. Datang tok satu juta. Ya. Ini kan kayak eh, taksi. Dan ada seperti itu, bukan enggak ada ini saya ngomong. Apalagi ustadz-ustadz yang punya manajemen-manajemen itu ikut event organization, ya. Jadi nanti ada yang manajemen ngatur. Assalamualaikum, saya mau ngundang ustadz. Oh ya. Terus di mana? Di acaranya di sini. Oh ya. Anu ya, tiket pesawat pulang pergi dua, Garuda, bisnis, hotelnya di yang di Batu di ini bintang lima, dua, kemudian siapkan mobil, mobilnya minimal tahun 2016 yang jemput, kemudian nanti uh, ustadznya nanti minta untuk bisyarahnya 25 juta. Ya. Terus dikira dengan seperti itu dia naik, naik makom. Sekarang karena mau tanya ngundang inti sama ngundang penyanyi dangdut bedanya apa? Itu telepon penyanyi dangdut yang ngebor-ngebor itu, Mau ngundang, oh ya? Berapa? Malam, malam tanggal sekian, ya. Tolong ya, beliau berdua datang. Naiknya Garuda, bisnis. Kemudian hotelnya Bintang Lima. Kemudian rohnya 25 juta. Sama plek, wis. Sama. Tidak ada bedanya sudah. caranya sama. Jadi ini akhirnya mukri al-Qur'an, Orang yang ahli Al-Quran, dai, ustadz, sama artis ini makomnya sama. Dia menyangka dengan seperti itu terus hebat, hancur. Kalau sudah ustadz, kiai, dai punya tarif, maka dia telah menurunkan harga dirinya seperti seorang biduan tukang nyanyi ya itu kalau kita di kan Assalamualaikum Ustadz saya mau ngundang ya kemana kesian ya siapkan tiket Alhamdulillah anak berikan bisnis Alhamdulillah ekonomi Alhamdulillah pokoknya berangkat mestinya saya berangkat sendiri nih tapi ini beliin tiket syukur Sampai di sana dikasih hotel ini start ya Kemudian pulang ditanyai Ini habib Bisa haronya berapa ya. Kalau tanya seperti itu Itu melecehkan Melecehkan inti itu Bukan menghormati melecehkan bisarohnya ente nggak mampu kalau mau ngasih bisarohnya dia lowong sekarang gini ente pikir aja berapa yang akan anda berikan kepada artis umpama ente ngundang Lady Gaga Lady Gaga yang ribut mau datang ke Indonesia itu ngundangnya miliaran sekali majelis itu ngundang dia itu 10 miliar Lady Gaga 10 miliar ngundang anggap 2 jam nyanyinya 1 jam sudah tak usah tahu Lady Gaga itu 10 miliar ngerusak akhlak orang datang supaya akhlak inti rusak, inti jauh sama Allah, inti jauh sama Rasulullah, dibuat lali sama Allah, dibuat lalai dari Rasulullah, lalai agama, almuhim inti diajak ke jalannya setan 10 miliar. Terus setelah itu Ini ngundang Ustadz untuk ngajak orang-orang itu ke jalan Allah, supaya ingat Allah, supaya kenal Allah, belajar akhlak, belajar supaya budi pekertinya baik. Mau nanti bayar berapa? Lah 10 loh. miliar. Yang ngerusak itu 10. Lah kalau yang memperbaiki berapa? Ya minimal 100 miliar. Makanya inti ngundang penceramah, enggak mampu bayar ente. Ente harus yakin ketika ente jadi dai, orang-orang ini enggak mampu bayar saya tapi mereka kasih satu juta, dua juta, sepuluh juta, mungkin buat perjalanannya aja. Dan saya anggap mungkin titip uang buat pondok, buat anak, buat istri dan lain-lain atau buat kebutuhan itu. Kalau membayar ceramah enggak bisa. Kalau bayar di gagah nyanyi bisa, tapi kalau membayar ceramah nggak bisa, nggak nutut uangnya. Kata Rasulullah an Yahdian naka, ya apa? La, uh, la an Yahdian naka rojulan wahid, khairun laka min khumurin naam. La an Yahdian Allah, la an Yahdian Allah, la an Yahdian Allahu bika rojulan wahid, Khoirun min Kalau ada satu orang dapat hidayah darimu, ya, kau beri satu ceramah, kemudian mereka mendapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah, itu biayanya seperti Humurun Humuruniaam ini kata ulama adalah kendaraan paling mahal di zaman Rasulullah. Kalau sekarang itu ro-rois satu orang kita ajari terus jadi bener rorois satu Rorois itu harganya 25 miliar itu kalau satu 25 miliar lah kalau undangan majelisnya seribu ada sepuluh orang lima berapa ratus miliar ini tidak bisa dibayar sudah ya. maka itu kalau kita justru mentarik oh ini pasaran nanan tidak segitu ini pasaran anak segini berarti ente Tunzil manzilatak, man Ente turun, Kini ente punya kedudukan, Seperti manzilatul muhanyat, Seperti para penyanyi-penyanyi sudah, minta min Maka itu, Rasulullah mengingatkan, Barang siapa yang menuntut ilmu, Maka tuntutlah karena Allah, Jangan sampai menuntutnya untuk mendapatkan harta daripada harta duniawi. Orang yang seperti itu dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya aja enggak bayangin ente. Kayak tahu susur, tahu yang apa? Yang biasa dibuat buka takjil apa? Tahu apa? Tahu isi. Tahu tahu isi. Kalau ente nggak sholat jamaah asar, jangan lagi tahu isi baunya aja jangan. Bayangkan, etik itu kan mengatakan saking sudah mustahilnya ente dapat tahu isi. Kalau ente sampai nggak sholat asar jamaah, us jangan lagi tahu isi baunya aja nggak bisa dapat ente. Saking maknanya itu bukan bukan baunya, maknanya sudah jauhnya mustahilnya kau masuk surga akan akan juga gitu kalau ente nuntut ilmu untuk dapat dunia untuk supaya mobilnya bagus supaya handphonenya bagus supaya rumahnya bagus supaya itu semua dapat kedudukan dicium tangan sama orang ente mustahil masuk surga jangan lagi surganya baunya nggak dapat lurus ke niat mumpung masih ada waktu kalau sudah selesai nanti nuntut ilmu pulang sana karu-karuan Makanya saya lihat orang-orang itu ya, kalau apabila berani-berani jual agama, itu sudah nggak beres dari awal nuntut ilmunya nggak beres. Ada ulama, ada nggak tahu itu habib, enggak tahu itu kiai, kalau sudah berani memutar balikkan fatwa, halal haram, haram halal, mungkin dulu waktu nuntut ilmu dari awal sudah niatnya memang itu jualan. Makanya yang hati-hati. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat kepada orang-orang menipu orang bodoh. Pinternya belajar hadis ini cuman orang awam dibohongi, dikibulin. Supaya takjub diyuma bihi Yu Yukathir bihi ulama ya, untuk yubahi bihi ulama bangga-banggaan di antara para ulama pulang hafid hada wa hada ha cuman tuh nuntut ilmu cuman buat bangga-banggaan au yasrif bihi wujuhan nas ilaih atau supaya dapat popularitas ada orang nuntut ilmu tuh supaya terkenal ada popularitas didapati dengan pondok pesantren nuntut ilmu nuntut ilmu supaya terkenal apa kata Rasulullah? Faliyata maka ada huminanar. Tempatnya dia nanti adalah di neraka. Ma'udhu billah min. Rawal tirmidhi min rawai ka'ab malik wa gala adkhalahu nar. Dalam riwayat yang lain dimasukkan neraka. Jadi hati-hati. Mumpung masih ada waktu. Rubah-rubah niat. Rubah niat. Nuntut ilmu jangan dibuat urusan duniawi. Kedudukan yang Allah janjikan di akhirat begitu mulia bagi penuntut ilmu. Tapi kata Allah, kalau ente mau yang di dunia, ya nak kasih di dunia. Karena daweh sana di akhirat gampang. Yang penting di dunia fulus, ya tak kasih. Tapi nanti di akhirat enggak dapat. Dunia fulus paling tok 60-70 tahun. Kaya raya 70 tahun sudah cukup. Habis itu mati. Tapi di akhirat seumur hidup, kekal abadi Oh, ente senang kekal mau yang mana ente mau senang yang kekal apa senang yang sebentar